Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapa yang beruntung malam hari ini, saya minta fishbowl-nya. Oke. Oke, set. Thank you. Ya. Nomor 4. Gak bisa gitu dong. Hah? Gak bisa gitu gimana? Nomor... Hey, gue mau ambil nomor lu. Nomor 4 keluar, lo bilang gak bisa gitu dong, gimana sih? Nomor 4 itu nomor gak baik, Kak. Nomor 4 itu, Kak. Nah, lo mau duduk nomor 4? Sekarang kenapa lo duduk nomor 4? Pokoknya aku gak terima ya. Lo aneh ya, pertama kalinya orang disebut nomornya malah protes, lo gak senang. Kak, nomor 4 itu gak baik, Kak. Iya, apa gak baiknya? Ya, karena nomor 4 itu menurut kepercayaan aku itu angka sial. Sial? Iya. Nah, berarti cewek nomor 4 juga sial nih. Hah? Lo gak percaya begitu-begitu kalau nomor 4 cewek, ya kan? Ya udah, jangan bawa kepercayaan lo kesini dong. Ya. Hargain ya. Oke, tenang. Gak bisa gitu dong. Gak bisa apanya? Gak gini. Kenapa? Gak bisa gitu dong, Kak. Pokoknya aku gak terima. Terus? Lu kenapa sih? Gak terima dari mana? Lu tuh peserta di sini. Lu harus hargain ya. Lu kan diangkat. Oke, kalau balik-balik biar urusan gua bisa dulu. Jadi gimana? Ya udah, Kak. Sekarang aku pensiun aja. Hah? Pensiun. Pensiun? Iya. Pensiun. Lo minta pensiun tuh kalau lo kerja udah masa berlaku lo habis lo 65 tahun pensiun itu. Gini, Kak. Tunggu. Maksud aku, ya. Aku mau keluar, resign pokoknya. Resign? Iya. Resign. Nah, lo kerja di sini. Lo tuh cari jodoh di sini. Tadi pensiun. Sekarang resign. Resign artinya apa, resign? Ya, udahan maksudnya. Udahan. Iya. Habisnya nomor 4. Enggak, Kak. Udahan. Iya. Udah, kalau udah mending balik sekarang. Lu resign aja enggak tahu. Resign aja enggak tahu. Emang resign itu apa? Dengar ya. Resign itu kalau kita SMS gagal kita kirim ulang. Itu namanya resign. Oh, salah berarti. Lu enggak usah ketawa ya, lu. Udah. Dari tadi gua enggak suka sama dia, ya. Jos dong sama lu. Udah. Sekarang gini, mau lo apa? Kak, aku nggak terima di sini. Kenapa? Aku merasa dilecehkan. Oke, oh dilecehkan. Tenang. Sekarang, aku minta drop out di sini. Ya udah, buruan. Kak, jangan harap aku kembali ke sini lagi ya. Ya udah, jadah. Oke, udah, jangan balik. Kak, lu bisa ganti nomor nggak? Nggak, jangan harap! Udah, pergi! Jangan harap aku akan memanggilmu kembali! Berapa? Malu! Sebentar, kamu udah menyatakan kamu resign,
kamu pensiun, kamu drop out, get out. Udah pergi. Jangan harap lo besok kesini lagi. Ngapain? Biar saya aja masih jadi kandidat. Ntar saya beliin sesuatu. Gue tuh artis paling kaya di Indonesia, mau lo sogok. Gak apa-apa mas, iya. Get out! Sekarang? Apaan? Iya, naik. Bener ya? Iya. Serius? Iya. Visual, visual. Oke. Okay. Kita ambil lagi. Set. Dah. Nomor 6, cowok. Reza, pria yang mengaku dirinya tajir dan kaya raya ini, mencari sosok wanita yang cantik dan penurut. Konflik apakah yang akan diungkap di garis tangan? Finally! Finally! Apa Ri, finally? And ladies and gentlemen, ya kan goda cewek mas kayak gitu. Oke, okay, iya, iya. Siapa tuh tertarik gitu kan? Resleting lo kebuka! Oh iya. Oke, okay. benerin lu, resleting lu. Ya udah. Aduh, ini cowok berarti luck banget ya. Oke. Okay. Aman. Nama siapa nama? Reza. Reza. Enggak, mau salaman lu bisa megang. Oke. Okay. Reza, kriteria idaman lu kayak apa? Cewek lah. Iya, gua tahu. Kayak apa? Kalau dari dulu sih yang diidam-idamin tuh ya yang banyak saudaranya lah sih. Apa? Yang dia punya banyak saudara. Punya banyak saudara? Hmm. Emang lo punya banyak saudara? Banyak. Apa? Saya anak ke-9. Itu berapa? Entar ya. Kenapa? Kak, aku minta kesempatan dong buat aku di sini lagi. Apa? Karena aku gak boleh pulang sama orang tua aku kalau aku gak dapat jodoh di sini. Udah gini. Lo duduk aja, siapa tau nanti bisa dapat kesempatan yang kedua. Lo duduk. Gitu kan. Siapa tau dipilih ya. Iya. Tapi hati-hati lo, nomor 4 sial lo. Gak malu ya? Pindah. Gak apa deh kak. Gak apa-apa, coba ya. Gak malu. Udah. Oke. Iya gitu dia. Oke, okay, Reza ya lanjut ya. Oke. Okay. Cewek LB Grono lo kayak apa sih? Background lo apa? Lo kerja apa? Ya kerjanya sih ya gak sombong sih. Kerjanya gak sombong kerjanya? Ya bukan maksudnya. Tenang dulu. Lo pria yang bertele-tele gue tanya kerjanya apa lo bilang gak sombong. Kalau gue nanya sifat lo apa lo bilang gak sombong wajar. Iya. Ya maksudnya gini mas. Kan orang tua tuh ya orang gak sederhana sih ya. Gini gitu. Apa? Orang punya, Orang tua lo. Lo gimana maksudnya? Sekarang saya disuruh megang tambak sekarang sama orang tua. Megang tambak? Hmm. Ya kan soalnya dulu nenek moyang sih terkenalnya hartanya itu gak habis 7 turunan. Oh nenek moyang lo, hartanya gak habis 7 turunan. Sedangkan lo keturunan ke-8 ya? Enggak. Ya jadi udah habis. Enggak. Habis gak orang tua lo ya? Enggak. Iya gitu. Oke. Okay. Ya udah. Jadi mau cewek kayak gimana? Ya itu tadi yang banyak saudaranya. Banyak saudaranya ya. Oke. Okay. Siapa yang di sini yang ceweknya banyak saudaranya dan suka sama Reza? Gak ada. Wah, 4, 19, 22. Silakan turun. Oke, okay, yang merah juga mau. Oke. Okay. Iya, boleh. Kenalan enggak? Kenalan boleh, silakan. Namanya siapa? Maya Dona. Tinggal di mana? Kebayoran. Apanya tuh? Tinggalnya. Oh, tinggalnya. Terus. Tinggal di mana? Itu
sama siapa sih? Kok langsung mau sih? Wangi ya. Soalnya gak sombong mas. Berisik lu, sirik aja lu. Kenapa lo? Gak semua cewek ya bisa lo kasih uang. Tapi kok lo terima duitnya? Lo gak usah munafik ya jadi cewek. Semua cewek itu butuh uang. Gak semua cewek bisa lo kasih uang. Oke. Gak semua cewek bisa lo bayar. Lo mah dari beberapa lo yang paling munafik kayaknya ya. Bukan munafik. Gak semua cewek bisa dibayar. Hargain dong, Pak. Santai, santai. Santai aja dong, Pak. Atau uangnya mau gue selipin di situ. Gak usah munafik. Gak usah munafik lu ah. Sekali lagi gua tawarin. Apa kurang? Kurang. Maaf ya, harga diri gua kan selalu bayar dengan uang. Sopan dikit dong. Oke, gua ambil lagi. Emang ganteng kali ah. Gue tebel soalnya yeah. Duit gue tebel. Nah, pertanyaannya kenapa yang baju hitam gak lo kasih? Enggak mas, dari udah bukan karakter saya. Hah? Bukan karakter. Bukan karakter kamu. Oh, gue udah nyukain lo ya, dan lo gak mau milih gue. Mohon maaf mbak ya. Aduh, rasanya ditampar sama kaca lu, ganteng lu, Oke. Mas Uya, emang bisa ikut cari jodoh ya? Iya. Oke. Ya, di sini cari jodoh siapa aja boleh, yang penting jomblo. Oke, kita panggil saja. Arbi, Rudy, dan juga Ariel Tatum. Oke, yang ternyata Barbie Kumkum. Oke. Dan Barbie Kumalasari nih hari ini kita nobatkan sebagai pakar cinta. Iya. Yeah. Walaupun suaminya lagi di penjara. Ya udah, kalau begitu Arbi, Rudy dan Barbie ini ada Reza yang tadi ngasih duit ke cewek-cewek ini dan cewek-cewek ini suka sama Reza, tapi satu orang tadi nggak suka sama Reza. Yang tadi baju hijau nampar Reza. Oh. Nah, gimana petua-petua cinta kamu? Apakah cinta itu memang bisa diukur dengan uang atau gimana? Wanita itu gimana? Kalau menurut saya namanya wanita itu harus butuh pengorbanan. Yang namanya cinta itu jangan dilihat dari materinya, tapi kenyamanan. Ketika dia memberikan kamu kenyamanan, itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Tergantung di mana kamu mensupport pasangan kamu. Luar biasa. Tuh dengerin. Tapi kira-kira cewek ini kenapa dia tadi dikasih duit malah nampar? Emang cewek itu bukan semuanya suka dikasih duit ya? Mungkin dia nggak suka dikasih duit, tapi dikasih hati. Oh. Berarti dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Oke, mungkin dia butuhnya yang lainnya. Iya, yang lain-lain. Oke, Rudy. Atau mungkin Reza. Ini kita bisa lihat nih, Rudy. Tapi nanti dulu. Ya. Saya kok merasa. Apa? Saya mau ngecek yang namanya Wita. Silakan maju. Oke. Nah ini tadi yang nampar Reza nih. Iya. Saya malah lebih tertarik membaca dia dulu. Waktu Indonesia bagian tengah, Wita.
Ya. Boleh tangannya? Wita? Kenapa, Rud? Sepertinya dia akan dapat masalah besar. Sebentar. Nah, lu apa nih? Mampus lo. Mana si Rudy nih? Mas, udah, kasihan cewek. Apa deh? Lu siapa? Saya ke sini. Saya ke sini, Mas. Mau wujudin si Wita. Oke. Terus? Dia itu mantan saya. Oke, nah ini menarik. Asal bos tahu ya. Gue bukan bos lo. Oke, ya ini bahas ya. Oke. Gue cuma mau jelasin doang. Iya. Yeah. Si Wita itu, dia itu nakal. Oke, ya udah bisa masuk ke dalam? Boleh. Oke, kita masuk ke dalam. Gue buka ini. Oke. Wita, Wita. Oke, Wita, apakah kamu kenal dengan pria ini? Kenal tidak? Iya. Hah? Siapa kamu? Mantan. Mantan? Oke. Kenapa kamu butuhin Wita? Karena dia ini cewek nakal. Oh. Makanya saya butuhin ya. Sampai gini. Apaan? Jangan ngomong sembarangan dong. Buktinya ada. Mana? Coba geledah tas dia. Emang ada isinya apa, Mas? Bisa pokoknya bilang dia aja. Perempuan nakal. Geledah aja. Geledah tasnya? Iya. Dia nggak bawa. Dia ini suka maling. Ya, tas kamu kayak begini nih. Oke, ini dompet siapa? Coklat itu kayak dompet gue. Yang ini? Iya. Wah. Wow. Oh, ini dompet PRB? Iya. Wah, wah. Itu dompet gue buat naruh kartu-kartu. Oh, jadi lu maling dompet gue? Enggak, gue tuh gak tahu apa-apa. Lah, ini kan bisa pindah ke sini? Enggak mungkin dong, pasti kerjaan lo kan. Wah, gak bener dong. Jadi bener dong apa kata dia? Udah tuh bukti kan? Emang munafik. Oke, sekarang gini aja. Apa udah kebukti itu? Udah. Oke. Tadi yang punya dompet ini siapa? Terbukti. Turun. Udah terbukti itu. Gak ada sob, 2000. Ini dompet lo. Tantar. Ini dompet lo. Coba gue lihat. Gila. Kayaknya enggak deh. Ini dompetnya retak-retak kalau yang gue. Bukan, mirip doang, mirip juga. Berarti. Jadi dompet siapa? Sorry, mirip. Dompet kamu. Dompetnya ada retaknya. Oke, dompet kamu. Ini dompet kamu berarti. Bisa kita cek isinya? Tapi dompet kamu yakin ya? Hai, aku kangen deh sama kamu. Kangen di *****mu. Kangen saat kita di pangku-pangkuan. Dan jemari tanganmu meremas erat tanganku tertanda yang merindumu. Wow. Udah balik. Buat apaan? Buat kulit. Oke, berarti lo maling dong? Enggak, gue tuh gak tau apa-apa maksudnya. Udah, ngaku aja. Udah terbukti itu, udah. Ngaku aja sih. Oke, coba Rudy lihat mungkin. Atau mungkin cowok ini kita relaksasi apa gimana? Ya, kita relaksasi aja. Oke, duduk silakan. Ayo, minta kursi. Gimana tuh, Ber? Tadi lo bela-belain dia, ternyata dia maling.
gue juga masih bingung nih, kok bisa pindah ke tasnya dia gitu loh. Tapi kan gak mungkin, tadi kan tasnya rame-rame. Itu untung bukan dompet gue ada retaknya. Makanya gue masih penasaran. Oke, duduk mas. Diapain nih? Menakik banget sih lu jadi cewek. Ini buat latihan fokus aja sih. Oke, lebih fokus lagi. Oke? Nanti kamu kan ada lihat itu kan, tali hitam. Ini kan ada ujungnya sama ujung ini. Oke? Nanti pada saat ujung tersebut sudah habis, oke, dililitin ke tangan kamu. Kamu masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan biarkan tangan tersebut terlilit tali tersebut semakin lama semakin banyak. Dan biarkan ketika kamu terlilit tali tersebut di tangan kamu, oke, kamu akan masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, lebih fokus dan lebih rileks dari sebelumnya, oke. Kita coba lagi, oke, kayak gini aja. Oke, kayak gini, oke, kamu bisa terusin, oke. Terus, oke, pelan-pelan, semakin kamu lilitkan tali tersebut ke tangan kamu, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Pada hitungan ketiga, biarkan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan putaran tersebut semakin lama, semakin cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Tapi entah kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih nyaman, dan biarkan kamu lebih fokus dari sebelumnya. Dua, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, kamu sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks karena kamu mampu fokus dengan sangat cepat. Dan biarkan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu, membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan nanti pada ketiga, oke, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Oke, berhenti. Nama kamu siapa? Wisnu. Wisnu. Oke, Wisnu. Benar kalau Wita itu mantan kamu? Benar. Terus? Kenapa kamu kesini? Sebenarnya saya itu masih sayang mas sama Wita. Masih sayang sama dia? Iya. Karena Wita itu yang keras, nya paling ternikmat yang pernah aku cicipi. Terus? Pokoknya nikmat banget deh. Cuma sayang mas, kecil. Oh. Ya. Gila lo ya. Ya setelah aku putus lagi sama dia, udah gak bisa lagi sama dia. Maksud lo apa? Tenang, 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 tenang. Eh, gua itu masih cinta sama kamu. Cewek-cewek di depan sana kali. Tapi kamu jadi sekarang kayak udah gak punya pelampiasan lagi gitu. Ya paling sama cewek-cewek doang di hotel. Sama cewek-cewek di hotel tuh bayar apa gratis? Ya bayar dong, hari gini gratis. Berapa? Ya 200, 300. Pernah sih dapat yang murah. Berapa paling murah? 100.000. Itu juga udah termasuk mama. Oke, sekarang gini. Di ruangan ini ada cewek-cewek yang lo suka nggak selain mantan lo ini? Oke, lihat-lihat, baik-baik. Lo berdiri. Oke, cewek yang lo anggap yang lo sukain di sini, silakan lo samperin dan lo gandeng tangannya. Kok saya? Kok saya yang digandeng? Cuma dia nih yang bagus. Oh di sini cuma dia yang bagus. Iya dong. Oh kalau saya mah memang ada beda. Oke oke oke, lo duduk, lo duduk, 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 duduk. Duduk. Oke. Oke. Lo ngebayangin Barbie kepala sari? Lo ngebayangin apa? Gue ngebayangin sama domba. Domba. Wah ngaco nih orang. Domba yang dikakak-kakak begini. Eh ini bulunya mahal ya, import. Langsung dong gak? Langsung dari Swiss nih bulunya. Oke,
Oke. Nah, sekarang gini. Nah, oke, kita kasih pelajaran dia. Oh iya. Oke, dan sekarang lo fokus. Ini masih dalam keadaan bisa kita kendalikan ya. Masih. Oke, dan sekarang lo lihat di sini tangan lo. Ya. Ini apa nih? Tali. Oke, tali. Oke, lo lihat ini. Dan fokus di sini. Ini bisa saya bisa, ini ya. Bisa. Dan bayangkan apa yang melilit di tangan lo ini adalah ular, bukan tali, ini ular. Ayo, 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 mampus, mampus. Ayo, ngapain lo? Sembarangan aja ngomong ya. Ayo, kayak domba, kayak domba. Wita. Nah. Aku masih sayang sama kamu. Enggak, gue masih sayang sama lo. Kasar gitu dong, kasar. Oke, tenang, tenang, tenang. Duh, tenang, tenang, duduk, 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 duduk. Ya, tenang, lo jangan menjawab, 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 menjawab. Kenapa lo begitu? Kasus. Hah? Kenapa? Lo tadi ngerayu-rayu gue. Tidur, udah pacar lo kan itu, ngapain lo goda-godain gue? Ih, enak aja jangan sembarangan megang-megang gue ya. Ih, ngapain sama lo? Gue banyak. Emangnya gue gak ada kerjaan lo? Lo punya apa? Gue punya mobil. Lo gak lihat berlian gue udah lebih mahal daripada lo. Duduk lu daripada gua marah-marah di sini. Ngapain duduk? Ayo, Wit, pulang yuk. Ya. Ayo, udahin dia lagi nih. Stres nih orang ya. Ngapain dia? Oke, duduk, 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 duduk. Arbi, mungkin kita balikin Darby. Oke, kamu balik lagi seperti itu pada hitung 1, 2, ketika pada hitung ketiga kamu balik lagi 1, 2, 3. Apa nih? Gue kayak domba. Tidur sama domba. Oke, 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 oke. Lu gadir tuh sana tuh bulu gua mahal. Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Selanjutnya mungkin nama lo siapa? Dona lo? Anggi. Anggi. Mungkin Dona ini. Dari tadi Rudy pandangannya ke Dona, kenapa Rud? Saya mau coba lihat dia lebih dalam. Dona. Gue liat tangan kamu. Dia ini orangnya julid. Ya. So artis. Ya. Selalu song artis, selalu merasa paling benar. Kalau kamu begini terus, kamu bakal jadi perawan tua. Gak ada yang suka sama kamu. Oke, mungkin kita bisa relaksasi. Wah, ini penasaran sih. Julid bakal jadi perawan tua kalau gini terus. Tidur tenang, oke. Atur napasnya, tarik nafas saat tidur. Keluarkan nafasmu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Bayangkan kembali diri kamu berada dalam situasi yang buat diri kamu lebih nyaman, lebih rileks. Ketika kamu menarik nafas dan mengumpulkan nafas kamu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke. Tiga, apapun yang terjadi di depan mata kamu, kamu akan melihat suatu benda yang bergerak ke kanan dan biarkan buat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Satu, lebih rileks. Dua, lebih tenang. Dan tiga, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan kondisi relaksasi tersebut menjelar dari seluruh tubuh kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan nanti siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, tiga. Oke, Dona, ceritakan tentang diri kamu dan maksud tujuan kamu datang ke sini apa? Cari jodoh. Cari jodoh yang kenceng suaranya? Cari jodoh. Cari jodoh? Iya. Bener gak kata Rudy tadi kamu julid dan punya potensi kalau kamu bakal susah jodohnya? Iya, karena saya gak mau menikah. Apa? Karena saya gak mau menikah. Kenapa? Karena menikah itu... Yang keras suaranya? Iya, menikah itu gak akan bebas. Kenapa Rudy? Kamu bilang kamu gak mau nikah ya? Iya. Padahal kamu punya pacar banyak loh. Punya pacar banyak? Iya. Pacarnya ada 5.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Oh, jadi lu punya pacar? Punya. Iya. Terus ngapain ikutan ini? Ya hanya untuk cari kesenangan aja. Cari tambahan. Ya, udah keluar. Biarin suka-suka gue dong. Kita nggak mau nyari pacar orang. Sebentar. Saya tahu. Kamu ini salah satu mantannya ya? Oke. Kamu udah punya pacar, silakan keluar. Keluar. Mas, turun mas. Ya, kamu silakan keluar, udah punya pacar. Duduk sini. Oke, Arbi, mungkin kita bisa lakukan. Oke. Mohon maaf, biar sebelumnya kayaknya jaket saya nggak... Ini deh, Jaket deh. Jaket domba. Iya, saya mohon maaf. Gue duduknya tinggal sama dia ya. Saya pakai. Iya, tolong dipakein dulu ya. Jaket saya tetap. Oke. Kamu fokusnya ke depan. Oke, udah berhenti. Oke. Kamu fokusnya ke depan, oke? Ketika kamu lihat jam ini dan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan membuat tubuh kamu ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat tubuh kamu lebih lemas, lebih nyaman, dan lebih rileks. Satu, lebih tenang. Tetap buka matanya, membuat kamu lebih fokus, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, dan tiga, masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses kembali masa lalu, dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu menjawab setiap pertanyaan. Satu, dua, dan tiga. Oke, lo sama cewek tadi emang mantan lo tuh? Iya, Mas. Putus kenapa sama dia? Dia selingkuh. Terus gak memuasin gue sih, Mas. Yang keras suaranya. Oke, tenang. Ayo. Akhirnya gue berhubungan sama dia, gue isep nya berdarah. Oh, isep nya berdarah? Iya, Mas. Awal pertama dia yang nyuruh, Mas. Dia yang nyuruh gimana? Caranya katanya ya terus akhirnya ya mau enggak mau karena kenceng banget ya. Lo gigit. Iya, Mas. Serem ya. Terus? Ya ya hampir robek sih, Mas. Iya. Jadi bawa permaklepis. Dokter kemarin kan operasi. Akhirnya putus, diputusin. Iya. Makanya lo kesel banget sama dia. Tapi lo kesini mau cari jodoh? Iya, Mas. Oke. Cari jodoh yang seperti apa? Rambut panjang, seksi. Yang penting bisa bagiin saya sih, Mas. Maksudnya ada mati kata, bisa mengerti keadaan gue. Oke. Di sini ada orang yang lo suka nggak? Ada, Mas. Berapa? Nomor berapa? Ada dua. Ada dua, Mas. Ada dua, yang mana? Yang mana aja? Nomor 10 sama 17. Oke. Kalau nomor 10. Nomor 10 kenapa? Kalau nomor 10 karena cantik, buat untuk istri cocok, Mas. Tahu aja ya, yang cakep yang mana ya? Kalau nomor 17. Nah, ini 17 ini sebenarnya, Mas, saya disuruh sama guru saya yang bantuin saya juga sih. Hah? Untuk jadiin tumbal. Kasih magnet. Balikin. Terlalu pede ya dia ya. Oke, saya balikin seperti semula. Casingnya kayak begini aja, pedenya selangit. Oke, silakan balik. Oh, di luar. Babe datang, babe ganteng. Apa? Ya, babe ganteng. Yuk, ikutin. Ya, be. Bentar ya.
Ya lu. Iya be. Iya ya. Saya di lobi, di lobi. Iya ya. Ditunggu, ditunggu. Iya di depan lobi, di depan lobi. Mas siapa sih? Babe saya datang. Babe lo datang? Ah, bentar lu. Tuh bentar lagi. Iya be, terus terus di sini depan nih. Babe, babe saya. Oh, tuh. Sekeluarga datang. Halo. Ini babe kamu nih? Iya, iya, sekeluarga. Saya ikut. Halo, Rinda. Babe. Datang juga lu. Iya dong, pasti. Maknya. Nyari jodoh mak? Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Hati-hati. Ya, Pak. Mas Rinja. Ya, Pak. Ada artis. Oh, Pak. Dulu, Pak. Malah biar aku norak-norak di kamu. Iya, 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 iya. Ayo, Pak Rinjan aja. Iya. Iya, Pak Rinjan. Keluarganya yang mau ngambil. Ya ya, ini keluarganya. Iya, di keluarga sama keluarga besar. Hah? Inter banget tuh. Dari kampung ayo masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam, ayo masuk ke dalam. Ayo, enggak usah, jangan 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 jangan. Enggak masuk, jangan masuk, masuk buka sendal. Ayo, Be. Iya, iya, masuk ya, Pak. Eh, sendalnya lepas. Eh, lepas. Enggak apa-apa, pakai aja, pakai. Pakai aja, pakai. Enggak apa-apa dipakai, dipakai aja, dipakai. Kan di kota. Nanti kecuga banyak beling di sana. Kecuga. Iya, Bang, Be. Kaca. Kita ya, Be. Iya. Kuala gede, gimana toh? Babe udah lama, Be. Gede. Dari jam berapa sama Be? Udah tadi macet di jalan. Museum apa? Masuk. Bukan. Boleh dipakein, pakai aja. Angga. Bagus banget. Angga. Ya Allah. Orang miskin. Oke. Silakan sini. Ya. Reza nih, keluarga kamu Reza. Iya. Tenang. Mundur. Mundur. Oke, mundur. Bisa mundur. Aja sih Bapak deket-deket saya, cari yang bening. Iya. Oke. Reza nih maksudnya apa? Ini saudara, keluarga besar. Keluarga besar ya. Oh iya. Sekarang juga mana? Reza mau pilih siapa di antara dua orang ini nih? Sekarang. Siapa? Pilih siapa? Sekarang saya beri pertanyaan kepada kalian berdua. Yang ngambil uang ini, saya pilih buat jadi istri. Pilih dia, Mas. Kenapa? Kenapa emang? Ya karena dia menerima apa adanya kan, bukan karena soal uang. Oh, jadi lo ngetes dari tadi. Ya. Gimana, Mas? Pinter emang. Babe sih setuju aja. Iya. Lo pilih yang mana, yang penting Babe punya mata. Sekarang ditawarin mau apa? Mau apa nih? Mau beli apa? Mas, ada. Ada semua udah pokoknya terjamin. Kurang ajar mempermainkan gue.
beli lagi. Babe mana? Babe. Oke, duitnya mau diapain? Si Babe. Mau ngasih saya, Be? Boleh juga, Be. Ih, udah tua juga. Sini aja. Belum nyolek. Gimana sih? Ini juga mah enak. Yang tua-tua gini alot, gak apa-apa. Tua-tua. Oke. Tua-tua juga lucu. Arbi, kita relaksasi. Ya udah, Babe aja deh yang duduk ya, Be. Yeah. Lucu nih, yang ini-gini unik nih, harus direlaksasi yeah. Nih. Minta-minta ini, mic. Kapan lagi godain? Halo, Be, kok ngeliatin terus sih? Ah, ibunya nggak bisa direlaksasi. Iya, yeah, yeah, ini babenya aja. Oh, babenya aja. Oke, okay. Minta BM. Reza, mulai sekarang tuh panggil dia Mami. Kaya. Oke, okay. Mungkin Mami. Abi, ya nggak usah pegang aja nih. Ya, kita depan ya, depan. Halo. Oke, lurus dulu, oke. Babe, atur nafasnya. Oke, badannya relax, tenang. Boleh nyender, oke. Nyender, oke, nyender, oke, tenang. Nyaman. Biarkan sekarang, karena posisi sekarang duduk enak kan? Enak? Enak, tenang, nyaman. Biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat Babe lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Dan biarkan ketika saya terus satu sampai tiga, sekarang kondisi Babe jauh lebih tenang, lebih nyaman. 100 kali lipat lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Jadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang terjadi nanti ketika saya turun 1 sampai 3 kembali, setiap pertanyaan apapun yang orang lain ajukan kepada Babe, biarkan Babe menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada ujian apapun yang Babe sembunyiin. Oke, saya turun 1 sampai 3. 1, 2, 3. Boleh buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman. Babe, apa yang Babe rasakan saat masuk ruangan ini? Ada nafsu. Nah? Gairah. Kenapa emang? 15 tahun tidak bersentuhan. Oh, 15 tahun gak begituan sama ibu? Iya, bilangin, jangan bilangin. Oh iya, 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 iya. Masalahnya, alat pompanya udah agak rusak. Terus? Lihat ibu udah nafsu. Oh, lihat ibu gak nafsu. Terus? Apaan? Nulis surat wasiat? Nanti aja di rumah. Di rumah ya. Babe balik lagi seperti semula, 1, 2, dan 3 buat buka matanya lebih sehat. Ini udah tua. Emang ngomong apa? Udah tua. Apaan? Tadi bilang kagak ngapa-ngapain sama gua udah 15 tahun. Nah, gua bilang begitu. Bilang tadi Babe, saya juga dengar. Babe mah buaya darat, Babe. Orang istrinya cantik begini juga masih godain. Pitona, pitona. Okay. Pitona. Biarlah mereka menyelesaikan masalahnya. Balik lagi di garis tangan. Dan sekarang kita akan ambil satu nomor lagi. Ya. Dan nomor yang beruntung adalah nomor... Ini cewek ya. 16. Intan mencari sosok pria yang bisa selalu mendengarkan keluh kesahnya. Seperti apakah jodoh yang akan dipilih Intan di garis tangan? Apa? Ada apanya? Ya, apa sih? Ada apa sih? Oh, ada permen karetnya. Siapa yang naruh pemain karet di kursi dia? Hah? Ada yang ngejailin kali. Ada yang ngejailin lo. Oke, di sini ada yang kena pemain karet nggak? Siapa? Coba pemain karetnya itu, satu. Tuh. Banyak kok yang ada pemain karet. Ini siapa yang iseng nih? Oke, tenang-tenang. Kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, ini ada yang nempelin permen karet di tempat cewek-cewek nih. Kita Rudy bisa terawang nggak? Nempelin? Tahu nih. Ih, jorok banget deh. Kakak, 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 kakak,
Kenapa Rudy? Pelakunya bukan dari sini. Pelakunya bukan dari sini, dari mana? Dia itu menempelkan permen karet karena dia kesel udah lama di sini tapi nggak dapet jodoh, nggak turun-turun. Dia itu kayaknya zodiaknya Cancer. Cancer. Wah, harusnya nggak boleh gitu dong. Kenapa ya? Kenapa emang IPRB? Karena kelamaan nggak dapat jodoh, terus harus ngerjain cewek gitu, gimana mau dapat jodoh? Patutan jodohnya jauh. Kasian kan cewek-cewek dikasih permen karet. Oke. Jadi dia ini caper ceritanya. Cari perhatian. Sebelum saya tunjuk, nanti saya kasih sanksi. Mendingan berdiri, ngaku. Ayo ngaku nih cowok-cowok nih. Ayo ngaku. Lalu gua dituduh mah, lalu. Coba turun. Jasnya aja kegedean. Gimana sih? Benar lo melakukan itu. Hah? Apa? Kenapa? Abis saya nggak dipanggil sama siapa? Saya udah lama. Kenapa sasarannya cewek-cewek? Tahu nih. Ya saya kesel aja, saya nggak dipanggil. Saya udah lama di sini. Oke. Saya butuh perhatian maksudnya. Kenapa dicari perhatian? Saya pengen diperhatiin maksudnya. Saya karena kurang perhatian dari orang tua sama saya. Oke. Lo? Saya butuh perhatian dari perempuan. Kenapa lo nangis? Saya pengen banget diperhatiin, disayangin saya sama perempuan. Jadi saya udah 42 perempuan yang saya tembak, tapi saya ditolak mau saya. Pacaran seumur umur. Tapi apa saya salah? Saya butuh perhatian dari seorang perempuan. Atau kita relaksasi dulu aja mungkin. Boleh, oke. Okay. Ya kita relaksasi. Oke, silakan Arbi. Oke. Kamu pertahankan posisi badan seperti ini. Oke, sudah sangat nyaman, sangat rileks. Kamu pertahankan. Oke, tarik napas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi ketika kamu melihat jam tersebut di atas kepala kamu, oke, di depan mata kamu, membuat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks tersebutnya. Dan biarkan mata kamu semakin lama semakin lelah, lebih nyaman, lebih rileks. Dan biarkan ketika saya hitung 1-3, apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, lo kenapa pengen cari cewek tapi lo gak pernah punya cewek seumur hidup, bener? Iya bener banget sih. Terus lo pengen punya cewek kenapa jadi? Karena saya bawahnya pengen aja maksudnya. Saya gak suka berdiri maksudnya. Apa tuh? Iya. Tapi saya... Iya kan gampang.
kan bisa sendiri. Saya nggak pengen perjaka saya hilang cuma karena suka aja musa. Jadi lo masih perjaka sekarang? Iya. Pakai minyak rem aja. Minyak rem. Paling saya apa? Suka mimpi basah aja, seminggu sekali saya suka mimpi. Kadang-kadang suka ada perempuan yang datang ke dalam mimpi saya, tapi saya nggak tahu mukanya seperti apa. Cuman taunya perempuan dari mana? Dia pakai gaun putih semua. Jadi saya suka minum obat supaya ya obat rangsang lah maksudnya. Oh, jadi lo pengen banget bebasnya karena lo nggak mau keperjakan saya hilang gara-gara cuman lo nggak pernah. Ini jujur. Ini lagi relaksasi. Terus kamu kalau mimpi basah tuh mimpi sama siapa aja? Ya, saya suka mimpin artis yang saya idolakan. Ya, siapa aja artis yang pernah kamu mimpin? Ya, pokoknya banyak loh maksudnya artis-artis yang saya suka mimpin. Kalau Barbie Kumalasari pernah mimpi Barbie Kumalasari? Iya, termasuk Barbie Kumalasari. Mimpinya sama Barbie Kumalasari gimana? Tapi saya waktu mimpin Barbie Kumalasari, dia lagi sama lo. Iya. Jengki kali. Iya. Oke, cita-cita lo apa? Ya, inginnya sebelum saya meninggal ya saya pengen berhubungan lah sama perempuan. Pengen ngerasain lah. Karena kan saya belum nikah maksudnya. Apa? Oh, kamu soalnya belum nikah. Iya. Lo pengen banget di sini. Lo kriteria lo siapa di sini? Nomor satu maksudnya. Apa? Satu. Nomor satu. Oh, tahu ya, yang kalem ya, seleranya ya. Oke, terus mau diapain nomor satu? Insya Allah malam ini juga saya pengen nikahin. Nikahin dia? Cepet banget, Nabur! Oh. Eh, ini cowok masih perjaka loh. Ya. Karena saya pengen... Hah? Karena saya nggak pengen melakukan perzinahan atau maksiat sebelum nikah maksudnya. Jadi kamu nyari itu ya? Jadi pernikahan dini ya, jadinya ya, cepet ya. Saya mau melakukan hal itu setelah akad nikah. Wih. Oke, yaudah. Pria yang kali ya. Barbie, hah? Laki lu kan lagi di penjara nih, perjaka. Ah, nggak tega gue liat mukanya. Saya balikin lagi seperti semula ya, iya. 1, 2, dan 3 kembali seperti semula, lebih jauh. Oke, lo boleh ikut lagi sini, silakan. Atau mungkin nggak apa-apa kita kasih kesempatan kali ya. Iya. Kamu masuk. Ya, kasih kesempatan. Nawang. Oke, tapi kasihan dengan cerita kisah hidupnya, iya. Menyedihkan sekali. Parah ya. Oke. Intan, kriteria ya. Laki-laki idaman kamu apa? Geser. Bisa diajak sharing. Perhatian. Ya. Yang pasti ada jakunnya, bisa naik turun gitu. Oh, ada jakunnya. Itu jakun semua, okay. Banyak. Jakunnya banyak. Siapa di sini yang merasa bisa diajak sharing, ada jakunnya, bisa naik turun jakunnya. Suka sama Intan. Ayo, berdiri. Ini boy band. Ayo turun. Boy band Korea. Sini. Oke, udah ada 3 orang, mau diapain nih? Tunggu sebentar ya, Mas Uya. Kenapa? Saya mau ngambil susu dulu sebentar. Ambil susu? Iya. Susu. Ya susu. Maksudnya apa? Minum susu? Minum susu. Minum siapa minum susu? Aku. Oh kamu. Susu kuda liar ya? Aku mau 3 cowok ini minum susu yang aku bawa. Oh. Yang mana ya? Tunggu sebentar.
Tuh, yang kamu bawa susu yang mana nih? Bukan susu ini. Kan kamu udah minum susu kamu tadi. Bukan susu ini, itu susu. Oh, susu yang lain. Susu yang di dalam. Coba, yo, susunya mana? Iya, di dalam kemasan. Susu dot ya. Aku mau mereka minum susu-susu ini. Oke. Sampai habis. Nah. Okay. Aku minta mereka bertiga ngenyot susu ini. Oh. Kalau cuma buat ngenyot susu aja gampang sih. Sekarang. Iya, dari sekarang. Sampai habis ini. Oke. Enggak sopan ya kamu. Apa? Apa kamu lihat aku? Mas itu oke, lihat aku. Dasar otak busuk. Habis. Kok dibuang? Kok kamu curang? Yang juara gua, bro. Oke, cukup. Ya. Nah, gimana? Lo pilih yang mana? Aku pilih dia sama dia. Kenapa yang sana enggak? Lah. Aku enggak mau pilih dia. Dia otak mesum. Oh. Iya. Mata lu lihat dong. Lebih ganteng gue daripada mereka ini. Aku enggak butuh cowok otak mesum ya. Oke, lu aja dong pilih. Hey, lu santai aja lu. Lu mau apa gua? Putra, pria berusia 29 tahun, berharap mendapatkan jodoh yang bisa memenuhi semua keinginannya. Seperti apakah lika-liku garis takdirnya? Pria berusia 30 tahun, suka dengan wanita cantik dan manja. Oke, nama lu siapa? Silakan kembali, Intan. Nama lu siapa? Tejo. Tejo? Iya. Oke. Punya jakur ya? Oh ada mas. Hah? Kok ditutupin? Sengaja. Hah? Sengaja. Sengaja gimana? Ya biar kelihatan penasaran. Coba cek, cek jakurnya mana. Mana jakurnya? Coba gerakin. Set, close up. Oh ada kecil. Enggak mas, soalnya kemarin tuh besar. Cuman gue operasi mas. Suara dia asli begini nih. Apa? HP-nya bunyi terus. Eh. Turun. Ngapain tuh handphone itu? Angkat dulu tuh handphone masih nyala. Biarin aja masih. Mantan. Kok tuh mantan mereka enggak coba gue penasaran. Ih jangan Mas, biar. Ya Mas, jangan biarin aja. Entar dulu yang angkat. Oke, entar. Halo. Halo. Halo, di sore. Hah? Halo? Halo, di sore. Iya, siapa lo? Siapa lo? Gua cowoknya, mau apa lo? Gua cowoknya. Gua cowoknya. Ya ini gue cowoknya. Kasih. Lo mau apa? Hah? Mau apa? Kasih. Ya gue cowoknya. Kasih. Ya gue Rudy. Kasih. Rudy. Kasih. Rudy.
Iya, gue cowoknya namanya Rudy. Kasih. Hah? Kasih, sisi, sisi, kasih. 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 Ingat ya, nama gue Rudy. Ngapain sih lu nelpon-nelpon gue? Lu yang ngapain nelpon-nelpon gue? Mau kok. Ngapain nelpon-nelpon gue? Iya, mantan saya, Mas. Dia enggak, dia, aduh dia nelpon-nelpon mulu. Nelpon lagi. Meselin banget sih nih orang. Udah Mas, biarin aja Mas, gak usah diladenin. Orang gila dia mah Mas, gak usah diladenin, biarin aja. Ayo apa? Gua Rudy, Rudy. Nama gua Rudy. Apa sih gak denger sih? Aku, bener-bener lo ya, main-main sama gue ya. Main-main apa yuk? Main bekel yuk. Gue takut. Dia bilang katanya di lobby katanya. Saya yang harusnya takut, Uya, bukan kamu. Dia ada di lobby, samperin yuk, Ruth. Gak usah Mas, biar nanti dia mah udah. Ben aja nggak usah Mas. Ya udah jangan deh. Tenang 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 tenang, cukup 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 cukup. Tadi kan lo yang paling nafsu sama dia nih. Coba sendirian. Diam lo. Hey, lo belum tahu siapa gua. Siapa lu? Ah, gua anak pejabat lo ngerti. Bodoh apa gua? Udah balik. Siapa tadi yang ngangkat-ngangkat telepon? Hah? Mana yang ngaku-ngaku nama Rudy? Balik. Bukan lo, bukan lo. Siapa yang namanya Rudy? Pak. Cukup. Duduk. Turun. Oke. Jesse! Mana Jesse? Eh, turun lu! Turun! Lu mau ngetahu urusan lu. Oke, sekarang saya mau ngomong. Masalahnya apa, Mas? Masalahnya apa? Lu siapa, Bang? Gua Uya-Kuya. Gua enggak penting itu. Iya. Siapa lu? Uya-Kuya, masa enggak pernah nonton TV? Iya. Anak pejabat. Sibu. Gua enggak penting kenal dia. Ha? Start. Ini tadi yang namanya Rudy. Ini Rudy, Bang. Lu jangan ketawa lu. Mau ngantik lu. Dah. Oke. Lu anak pejabat. Nggak tanya anak pejabat. Iya. Tapi kok mulutnya bau banget sih? Udah. Lu nggak tahu siapa gua? Ih, ngapain perlu tahu lu? Dah, kita bangunin. Dah. Korbanin sebelih. Tahan. Salam. Udah yuk, kita nanti nggak kelar-kelar nih syuting jam 1 nanti. Yuk. Dah, oke. Nah, ini anak tenang nih. Oke, ini mau didudukin di kursi ya gimana? Kita dari sini aja.
Oke, tenang. Kamu boleh di sini lagi, tapi nggak usah marah-marah. Kamu duduk sini. Nanti kamu dipingsanin lagi. Duduk di kursi. Kursinya kuat nggak ya? Bisa. Oke, relax. Oke. Kita bisa langsung kendalikan di sini. Nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Nama saya Kuncoro. Kuncoro, kenapa kamu nangis? Saya udah 4 hari, Bang. Tidak bertemu sama cewek saya yang namanya Jessie. Udah gak bertemu sama cewek kamu namanya Jessie, terus? Saya udah lama banget gak berhubungan sama dia. Keras suaranya? Saya tidak bisa untuk berpisah sama dia, Bang. Kenapa emang? Aduh, Bang, lu gak tahu, Bang. Asal gue berhubungan sama dia, Bang. Aduh, dia selalu memuaskan gue, Bang. Gue gak kuat, Bang. Gue gak kuat, Bang. Ini aslinya. Gue kangen sama dia, Bang. Bang. Hubungan gue sama dia, Bang. Aduh, dulu, Bang. Sangat harmonis, Bang. Bang. Dulu, Bang, yang saya ingat kata-kata dia, Bang. Aku selalu memanggil dia kelinci, tapi dia bilang aku marmut. Marmut, iya. Oke, emang biasanya kalau lo pacaran tuh, lo kan tadi garang tuh, lo marah-marah. Emang kalau lo pacaran sama dia tuh kayak gimana sih? Biasanya lo ngobrolnya? Ah, gimana coba? Iya. Bodinya kok. Sebelum aku. Aduh. Sebelum gitu, ha. Lo ngomongnya gimana sama dia? Waduh. Body kamu sangat gila, Bang. Stres. Oke. Okay. Oh, suka begitu kalau sama dia ketemu. Suka ngomongnya gimana? Waduh. Nyanyang. Oh, nyanyang. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Nyanyang. Body kamu begitu indah. Aduh, pokoknya bakal gitu. Oh. Aduh, body dia bagaikan Hello Kitty, Bang. Oke, ya. Oke, dibalikin lagi. Lagi, 1, 2, 3, balikin lagi. Oke, buka matanya, tadi tenang, lebih semangat. Oke, jaga keseimbangan badan kamu. Lebih semangat, lebih sehat lagi. Mau diapain ini ya? Duduk doang. Oke, Marmut tenang, Marmut. Eh, siapa yang bilang Marmut lu? Hah? Jaga lu omong-omong, ha? Lu cewek, lu gak tau diusung lu. Lu bener-bener lewatan semua lu, ha? Lewatan lu semua lu. Oke. Jesse. Kamu duduk sini, Jesse. Oke, Jesse ini mantan kamu, betul apa pacar kamu? Okay. Jesse! Ngaku lo! Apaan sih lo? Eh, diem lo. Lo ngapain kesini? Lo ngapain kesini? Ngerusuin aja, ha? Makin berani lo sama gue ya. Tenang. Makin berani lo sama gue. Kelinci, tenang, kelinci. Hah? Di depan umum lo, hah? Lo bisa diam gak lo, cewek-cewek? Oke, cukup. Oke, silakan Jesse mungkin. Jesse, boleh tangan kamu? Lu pengen pakai tangan ini. Tapi lu ngapain sih? Mendingan saya pegang tangan Jesse daripada megang
kamu ya. Dia ada sesuatu yang disembunyikan. Dia menutupi sesuatu demi kebaikan, seperti itu. Oke, menutupi sesuatu demi kebaikan. Oke, kita penasaran nih, coba Arbi. Oke. Sebentar ya, ajakin dulu rekreasi dulu. Oke. Ketika kamu melihat jam ini, oke, ketika bergerak jam ke kiri dan kanan, buat kamu lebih tenang. Ini yang akan lebih relax, satu, dua lebih tenang. Dan tiga, makin yang makin relax apapun yang terjadi. Siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Dari akses kembali masa lalu kamu, masa di mana kamu mengingat semua hal yang terjadi dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan tiga. Jesse, apa yang kamu rasakan sama mantan kamu ini, Jesse? Saya sama si Kuncoro sebenarnya mas suka, mas. Hah? Masih suka? Masih suka. Terus? Cuma ya saya jaim aja ke depan orang-orang. Kenapa? Lo suka apa sama dia? Abisnya dia tajir sih, mas. Dia kan anak pejabat. Kuliah! Lu dengar! Cuma gede banget, mas. Gede? Iya, gede. Dengerin, so, ha? Tenang. Diam dulu. Tenang. Coba 1, 2, 3. Kakinya lagi. Lah, diam, lo! Iya, masih gue. Kan pernah nih waktu itu ya saya nama dia terus dia nggak pakai ya. Mana bu banget lagi udah gitu bau pesing, ih jijik banget mas. Sebenarnya saya mah ya karena duit aja mas, dia ngasihin saya apa barang-barang branded mas, ih ngasih tas, okay. Ngasih jam mahal nih. Lu liatin, lu kalau mampu. Pas lagi main nih mas, belah kanannya burikan, bau banget. Terus kirinya banyak kutil lagi hitam. Tapi ngasih emas nih mas, 24 gram, harganya 20 juta. Oh, makanya gitu. Saya pungut-pungut terus ini. Terus ada lagi nih mas. Ada lagi yuk. Yang bikin banyak, tenang. Suka sama dia soalnya. Oh ya, lo suka sama dia. Iya, dia ngasih saya mobil mas. Oh ngasih mobil. Iya ngasih mobil, maka dari itu. Tapi mobilnya saya kasih ke cowok saya yang lain. Oh tenang. Tapi tahu gak mas, aku kalau lagi sama dia ngebayanginnya kayak lagi sama Mas Uya gitu. Kan Mas Uya sama-sama tajir gitu kan ya. Oke, ya udah mungkin kita bisa balikin. Oke. Saya balikin lagi seperti semula pada normal. Kamu 1 2 dan 3 komen lagi. Apa lu lihat-lihat? Lu ngomong apa tadi? Apaan? Oke, mas silakan keluar, selesaikan. Aduh, ini acara apa nih bang? Iya, ini acara rating nomor 1, cepetan keluar. Keluar. Keluar dari tadi, saya bilang keluar. Mas Uya, makasih ya udah nolongin, ya ampun. Makasih udah nolongin aku, ya ampun. Ya ampun, makasih banget ya, mas. Iya. Makasih banget. Iya. Ya, balik lagi atas ya. Semuanya maaf ya ganggu, gara-gara handphone nih, aduh. Iya. Sakit kepala gue, lama-lama migran gue kumat. Oke, okay. Berikutnya. Oke, okay. Ini udah cowok yang ada jakunnya 2. Kenapa? Ada lagi, ribut-ribut siapa lagi? Tahu, itu kayaknya suami istri atau apa, gue gak tahu. Cuma dia nyebut-nyebut sama Intan, gue gak tahu. Nyebut-nyebut sama Intan, suami istri. Coba yuk. Hah? Intan ikut, ayo Barbie. Hah? Ini Intan kan? Ke depan lagi.
Enggak, Pak. Pokoknya Intan harus pulang sekarang juga. Sabar, Bu, sabar. Jangan Intan di sini. Dia ikut acara apa kayak gini? Enggak, ini enggak. Enggak, pokoknya Intan lagi syuting. Intan, kamu pulang. Iya, Intan sabar. Jangan Intan, Ibu. Ayo pulang, Intan. Ibu, Intan. Ibu. Intan. Sabar, Bu. Ayo, ayo. Ibu ngapain? Ibu ngapain di sini? Kamu ngapain masih di sini? Aku sama Bapak di sini baik-baik aja. Ibu ngapain? Kamu harus pulang juga. Ayo, Intan. Ayo. Ibu ngapain? Kamu pulang. Aku gak mau. Bu, jangan maksa. Bagus banget kamu, ayo! Ayo, cepet-cepet! Gak usah dorong-dorongan, Bu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, tenang-tenang. Ini siapa? Ini siapa lu, Intan? Bapak. Intan, ini siapa? Itu ibu aku. Ini siapa? Ini siapa? Bapak. Terus ada apa? Aku gak mau ibu di sini. Ibu pulang! Kenapa? Ibu tuh gak pernah sayang sama aku dari aku kecil. Intan, kalau emang kamu pengen jodoh, ayo ibu-ibu. Eh, ibu, jangan paksa, Bu. Biarin jodoh yang baik buat kamu, ayo! Biarin Intan di sini, Intan! Ngapain ibu ngatur-ngatur aku? Kamu ini ibu gak pernah sayang sama aku? Ibu juga? Tenang, ibu, tenang. Sabar, di sini ada sopo. Ayo cepet, nak, pulang! Kata ibu pulang, ayo kamu pulang! Gak, aku gak mau pulang! Aku gak mau pulang sama mama! Iya, gak? Ibu yang pulang! Ibu Intan! Ibu yang pulang! Itu ada apa lagi situ? Nah itu ada apa lagi situ tuh? Waduh. Ada apa sini? Ada apa ini? Lo. Mobilnya sampai diangkat begitu. Semua lo. Lo belum tahu siapa gua. Ayo bang, maju bang. Maju. Awas. Kenapa lu bawa? Lu mau tahu siapa gua nih? Siapa gua? Siapa lu? Kasihan dong mobilnya tadi. Anak pejabat gua nih. Lu mau mobil lu, mabuk lu. Lu mau minum. Datang ke sini. Sabarin dulu, sabar. Udah sabar, sabar. Diam lu. Jangan megang-megang lu. Ini masalahnya lu enggak tahu lu. Lu enggak tahu perasaan gua. Nggak tahu lu perasaan gua. Apa dia kayak gimana? Iya, tapi nggak digotong-gotong gini juga diangkat-angkat mobil. Hak gua! Hak gua! Hak gua! Ini mobil gua, tau! Ini siapa yang beli? Hah? Tapi kan lu udah sama gua! Ini mobil gua! Yang beli siapa? Yang beli siapa? Pak! Yang beli siapa? Ini harga diri gua! Gila, apa yang sih? Lu nggak tahu gini. Ini kenikmatan yang udah lu ambil gua! Kenikmatan apa? Ini buat apa? Mobil lu, mau dikasih orang nih, ah? Udah. Ya udah lu ambil aja sana, dasar jangan baik kelas lah. Kurang ajar lu. Masih ada. Masih ada. Tenang dulu. Turun dulu. Lu kalau udah ngasih harus ikhlas dong, jangan kayak gitu. Darah tingginya naik, pelan-pelan dulu cerita. Lu enggak tahu perasaan gua. Iya, tahu saya ngerasain perasaan cinta. Lu tahu perasaan gua. Tahu, perasaan. Tahu. Tadi kan lu udah cerita, Marmut. Tadi udah cerita tadi di dalam. Gua diapain tadi itu, ha? Cerita. Gua malu. Jabat. Kenapa lu malu? Emang itu ada aja isi hati lu, kenapa lu malu? Gua diapain tadi itu, ha? Pelan-pelan. Lu bener-bener kelewatan lu semua lu, ha? Gua anak pejabat gua. Iya, tahu dari tadi udah dengar. Lu siapa lu semua? Gua enggak bersih gitu, ha? Nih, lu lihat apa nih, ha? Bang, turunin, Bang. Turunin. Eh, diapain tuh mobilnya? Kasihan dong lo, mobil perempuan juga. Lo mau tahu? Lo mau tahu lo? Lo mau tahu semua? Iya, mau tahu. Saya mau tahu. Lo mau tahu semua? Iya, mau. Mau tahu apa? Diapain sih mobilnya? Mau tahu apa? Lo belum tahu siapa gua. Belum tahu, emang lo nggak tahu? Lo semua lo. Lo semua lo. Nah, lo lihat ini. Gimana coba? Murahan. Diam lu. Kasihan deh. Diam lu. Ini apa nih? Lu! Lu nggak tahu ini siapa nih, ah? Apa ini?
Berapa juta ini ya? Ini apa nih, ha? Gak tau, Pak. Eh, mau diapain, ya? Lihat lo semua lo, ha? Nih anak pejabat nih, lihat lo semua lo. Eh, mas. Ya. Mas. Wah, kacau banget sih tuh orang, bener ya. Udah ngasih dibakar-bakar lagi. Mobil juga dicoret-coret. Mas. Nah, kenapa tuh? Mas, orang ini mas. Kan tadi udah bilang, gak usah teriak-teriak. Serangan jantung tuh. Tolongin gua, Air. Aduh! Kan tadi bilang udah sabar, nggak usah teriak-teriak, nggak usah marah-marah. Jadi kan kayak gini kena jantung. Ini beneran nih Rudy? Apa? Pura-pura. Oh pura-pura. Pura-pura. Lah? Mau kembalikan lagi ya? Apa? Lu udah. Maafin. Yang kamu tega ya? Ada. Gua mati nih gara-gara lu yang lu gak ngerti. Pakai bakar-bakar barang orang. Lu gak ngerti perasaan lu, Mbak. Cowok sebetulnya dia masih cinta sama cewek, cuma dia gak tau lagi apa yang dia lakukan ya. Kasari. Dan dia sampai dari tadi sebenarnya dia ngancem-ngancem, terus dia masih cinta. Tapi cara yang dilakukan salah, makin ceweknya ilfeel. Ya udah.